kapal perang Singapura mulai berdatangan dalam rangka latihan bersama Indonesia dan Singapura. Exercise Eagle Indopura 2023, ASOP dan Lantamal 4 Batam, Kolonel Laut Agus Darmawan, mewakili dan Lantamal 4 Batam, sambut kedatangan kapal perang Singapura RSS Vigor 92 di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Exercise Eagle Indopura 2023 atau XIA 23 merupakan latihan bersama TNI Angkatan Laut ke-27 yang digelar setiap 2 tahun sekali dengan tuan rumah penyelenggara secara bergantian antara Indonesia dan Singapura. Latihan tersebut dalam rangka meningkatkan kerjasama militer antar kedua negara sekaligus merupakan salah satu bentuk kerjasama pertahanan laut yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut dan RSN sejak tahun 1974. Latihan ini akan melibatkan KRI SIM 367, KRI HLS 630, serta 2 pesawat udara TNI Angkatan Laut, yakni pesawat jenis Maritime Patrol Aircraft atau MPACN 235 dan heli anti kapal selam Panther. Sementara dari pihak Singapura melibatkan 2 kapal perang RSS Intrepid 69 dan RSS Vigor 92 serta 1 pesawat udara jenis Maritime Patrol Aircraft atau MPA 121SQ.